Makasih Kang. Aneh. Aduh. Lu ngomong tuh. Halo ya, kembali lagi bersama saya di Match Motor GP 2021. Mas, korek Mas. Mana ada ibul mulu lu. Thank you.
Tes, tes, 1, 2, 3, tes, tes. Tes mulu, agak ngomong. Hah? Gak ada. Komentator, komentator. Ya, di sini sangat baik dari Evos, Evos melakukan attack, launch attack. Mana Mas Wahyu? Mas Wahyu, hancur lagi. Komentator agak gundul. Biarin. Ya elah. Hai anjing. Le kagak bisa motonya. Kedudukan 20-19 unggul Evos dari RRQ. Mas, ntar motoin gua, Mas. Ya gimana ya? Mas. Mas, ntar lu motoin gua. Oh, pertandingan yang sangat seru sekali antara... Coba lihat. Nama siapa aja sih? Hah? Benjir. Ini dari anti-match melawan R7. Kita dong fotoin, Mas. Oke guys, ya kembali lagi di pertandingan yang sangat seru di sini. Antara RRQ melawan Evos. Awal lagi lu. No. Marah-marah lu mulu lu, Mas. Males gua. Main belakangan yang penting foto. Iya. Dikit, Mas. Biar terang. Gelap banget kan bisa di ininya diatur. Biar terang. Ini gua menggoda banget. Apa? Bewok? Iya, kayak Ridho Roma ini. Bukan Ridho Roma lagi. Hah? Bukan Ridho Roma lagi. Udah Rokin. Siapa itu? Ferry. Hey, Ferry. Iqbal. Iqbal? Iqbal. Adek lu kagak datang? Apa namanya sih dia? Apa sih namanya? Gak datang adek lu. Ngomong soal. Sangat baik net dari seorang Bujai. Agak tahu gue namanya. Ini siapa namanya? Ini kayak yang gaya raya. Bawahnya si Aceng. Kemarin si Asmi. Siapa namanya? Indo Roma. Siapa yang main, Bang? Yang main kagak tahu namanya. Eh, siapa namanya, Dek? Tanyain, Bang. Siapa namanya? Hah? Siapa namanya, Pak? Halo? Saya enggak tahu nih. Siapa namanya? Roma Irama. Single tuh dari Jaya Raya. Andri Heriansyah. Orang Walahar. Ya, salam dari Binjai. Adit lagi viral di TikTok, salam dari Binjai. Orang Binjai. Itu rokok gue, Joy.
Mana rokok lu gue amat. Itu ada kamera kok kan. Jeda sejenak ada kok dari lapangan sebelah masuk. Itu ulti Sunsin. Out, sayang sekali out pengembalian bola, serangan dari seorang Roma Irama. Siapa? Bentar lagi pulang. Oh iya, dilihat-lihat mukanya mirip Sandiaga Uno. Sandiaga Uno ya. Ikan ngomongin kali sih. Tahu, paling lawan Bubun. Hah? Mana? Mana Gugun? Orang di kos hitam. Oh iya, iya lawan Gugun paling ya. Sehingga lagi. Apa ngindung pada nih? Asik, baik sekali. Itu kamera lu mas, nyalain mas coba. Gue pengen motoin sir aja. Dari sini, di parah banget orang ya. Oh.
Duh, kuat banget. Poin 13-8. Poin 14-8. Out. Ya, selamat datang yang baru bergabung. Aduh, gatel. Out. Poin 13-17. 12-17. Tuh, nunggu-nunggu Ihsan Maulana nih, yang main-main. Partai single keras. Out. Netting terus. Thank you.
Wah, sayang. Mantap buat Minton Mania. Makasih bos. Belum tidur bos. Ngopi bos, ngopi. Apa susu geprek? Partai single nih bos. Elia Rai. Ajay. Habis ini kita saksikan Kos Ajay yang sebutannya Raja Trickshot melawan Iksan Maulana perebut Piala Asia 2018. Dan masih hangat-hangatnya baru keluar dari pelatnas karena cedera di kaki. CS-nya Jojo dan Ginting. Elia Rai, internet habis kuota. Jangan lama-lama live-nya. Kuotanya penuh full, bos. Full. Lu geser sebelah sini. Hari Sabtu minggu kemarin. Sambil nunggu Iksan Maulana main. Kita lihat ini. Kalau mau dilanjutin, jangan lihat ini. Ah, ini Kos aja ini. Lagi yang anak didiknya. Pemenang Boston Amerika. Kalau mau dilanjutin jangan dirasain. Ayo. Lawan Iksan. Lawan Iksan. Lawan Iksan. Nah, di sini nih Raja Trickshot. Trickshot melawan Iksan Maulana. Ajay gile. Kos Ajay melawan Maulana. Senior versus junior. Kos Ajay senior. Yang punya sekolahan ZBC, Kos Ajay. Tete nggak ngambil. Yuk. Walah. Nah ini, bentar. Wah, Kos Ajay. Nah, mana mukanya? Nah, ini Kos Ajay tuh.
udah kenal semua lah familia. Jangan lupa subscribe Badminton Mania. Siap. Apa namanya, Om? Ya. Nah, itu yuk, istrinya tuh Medi, pelatnas dulunya tuh. Badminton Mania. Sabar gitu ya. Siap. Nah, ini yang bertanding Reja Mitra sama Raihan Mutiara Kardinal Bandung lawan Yuli. Ayo ditunggu, rame nih. Raja Trickshot melawan Iksan Maulana. Oh, saya share aja. Siap. Share ya teh. Itu kan banyak banget penggemarnya itu. Siap. Atur nuhun. Ah, ini istrinya Teh Medi, pemain juga. Siap. Ini suami istri jago semuanya, pelatih semua, pelatih kenal semua. Sempat ngebawa palapa juga naik daun. Kita tunggu ya. Mana Teh? Oh iya, makasih Teh. Kita tunggu ya. Iksan Maulana lagi siap-siap dulu. Nah, itu Iksan Maulana ujung tuh. Makasih Jaya Badminton Mania. Siap. Udah, ada laporannya. Kita lihat ya. Bos Ajay versus Iksan Maulana. Aji gile. Main top semua nih. Main hebat semua. Kita tunggu sebentar lagi, sesaat lagi. Nah, itu kos aja itu, kos merah. Mungkin semua kalangan badminton kenal dia lah. Pelatih paling top saat ini lah. Nah, akan melawan Aditya. Dari apa, Mutiara Kardinal juga. Bandung. Pasangan sama siapa dia? Iksan Maulana kali. Oh, berpasangan dengan Bung Ajay. Iksan Maulana dengan Bos Dani yang punya Big Boss Mitra Family. Saya taikin dulu ya. Taikin dulu. Ayo saksikan nih Iksan Maulana melawan Kos Ajay. Kita lihat. Pemain single pada main double. Iksan Maulana asal Tasik, daerah Pagar Ageng. Nah, ini putra daerah Tasik. Masih siap-siap dia ke pinggir lapangan. Lar, saya pindahin dulu kameranya biar penontonnya puas. Kita ambil full. Sebentar. Kita taruh di mari. Biar lebih jelas. Teteh ini tasnya ya? Yo, sesaat lagi kita saksikan pemain top dunia Iksan Maulana akan melawan Raja Trickshot Kos Ajay dari ZBC Jai Badminton Club. Pasangan dengan Aditya dari Mutiara Kardinal. Iksan Maulana akan berpasangan dengan Bos Dani. Bos Ray, udah tidur belum, Bos? Selamat datang untuk semua penonton badminton ini. Mohon maaf bila ada kata-katanya kurang enak didengar.
Raja Trick Shot, Raja Trick Shot, Raja Trick Shot versus Ihsan Maulana. Selamat datang semuanya, selamat bergabung. Kita tunggu. Kita lihat, penasaran nih. Ihsan Maulana. Kita lihat. Ihsan Maulana sama Kos aja, Kos aja udah gak ngah tuh. Kita lihat saudara. Bentar ya. Sabar, sabar. Geser lapangan, bentar. Geser lapangan, bentar. Lapangan sebelah. Pak, boleh nyium tempat, Pak? Maaf ya. Ya. Punten ya, Pak. Enggak apa-apa. Kelihatan. Mau foto bersama dulu tuh sama Ihsan Maulana tuh. Sabar ya, guys.
Sabar teman-teman, sabar. Sabar. Mau saya foto bersama dulu sebentar. Kita ambil dulu fotonya. Iya, betul. Uus Sarbudin. Kayak ada shot di BC Karawang, betul. Entar dia mau lawan Isan Maulana, enggak tanggung-tanggung, gila. Sedikit, maaf ibu ya, maaf. Maaf ya. Iya, sini nggak apa-apa bu, sini nih. Sini nggak apa-apa. Ya, kita segera mulai. Ah, ini Isan Maulana nih. Ya? Ya? Iya, yang pelatnas betul. Isan, Platnas, yang litingannya Jojo sama si Ginting. Isan Maulana mau ngegendong Bos Dani dulu tuh. Ngelawan Kos Ajay dan Aditya. Si Raja trick shot. Mudah-mudahan nanti trick shotnya keluar. Emang jadi ini dia, mitra sekarang. Jadi masuk klub mitra Iksannya. Ah, kalau nggak salah rumah Jati Kramat, Bekasi. Iksan rumahnya di Jati Kramat, Bekasi. Aslinya Tasik bu, pagar ageng dia kalau nggak. Iya, mungkin seminggu sekali kali datang.
Si Juannya lagi ke Rio sih. Kalau ada Juan ramen. Ada Juan, ada Kos Ajay. Iya? Enggak main. Katanya gitu. Mudah-mudahan seru mainnya. Dan enak ditonton. Ya, assalamualaikum, selamat malam. Selamat bergabung semua teman-teman badminton mania. Ya, sebentar lagi kita saksikan partai. Main bareng aja kali ya. Isan antara Isan Maulana versus Raja Trickshot. Kos Ajay. Penonton rame. Dan Maulana kalau nggak cedera kakinya, aduh, rame tuh, rapet tuh, ngisi di platmas, di main single. Lama juga ya. Oh, lapangannya basah, air tumpah. Tadi tumpah aqua datang. Nah, itu sedang pemanasan Isan Maulana dan Kos Ajay. Jangan lupa ya teman-teman, bagi teman-teman ya, tolong dibantu share, like, and subscribe-nya.
dalam partai kali ini untuk poinnya kalau nggak salah 4-2 relay poin. Tos Ajay berpasangan dengan Aditya. Jebolan dari Mutiara Kardinal Bandung melawan Bos Dani. Jebolan rumah sakit berpartner dengan Ihsan Maulana yang udah gak asing lagi di kancah berbulu tangkisan tanah air. Ya, 4-2 benar poin. Rally poin 4-2. 0-0. Set pertama kos aja ya. Ihsan Maulana. Aduh, sayang sekali. Tersangkut di net. Poin 1-0 untuk kos Ajay. Bola menimbalkan lapangan. Apakah lapangan meninggalkan bola? Satu sama. Ihsan. Ihsan lagi. Kos Dani. Kos Ajay. Bekannya hidup banget. Poin 2-1 untuk Ihsan Maulana Mustafa. Poin untuk Adit 2-2. Bolanya patah pinggang. 3-2. Poinnya 4-2. Bolanya lambat tapi ngisi lompatannya. Ihsan. Sayang sekali. Tersangkut di net. Seorang pemain single dipaksa untuk bermain double. Wish, Raja trick shotnya keluar. Sudah mulai trick shotnya keluar, Ais Rajai. Waduh, sayang sekali cegatannya. Bos Dani. Ganas di depan. Bos Dani semakin baik permainannya. Mungkin karena sering main-main dengan pemain bagus. Sayang sekali. Ihsan Maulana menggendong bos besarnya rumah sakit Mitra Family. Ihsan di belakang. Aduh, tidak kena trick shotnya. Poin 6-2, 6-5 untuk Dani dan Ihsan Maulana. Out, salah kamar. Masuk. Nanti ada akan ada partai kerasnya. Untuk saat ini Ihsan Maulana menggendong bos besar dulu.
Out. 8-6 untuk Ajay Subagja. Tersangkut di net Maulana. 9-6. Ihsan Maulana meminta shuttlecock pergantian. Belum terbiasa rupanya Ihsan Maulana dengan kok bermerek play forward apa play over. Masuk. Sudah baik pertahanannya Bos Dani. Makin lama semakin baik pertahanan. Di sebelah pun ada patah keras. Ada pemain pelatih dari Malaysia. Perpasangan dengan Maulana dari pelatih dari Kerbau. Kerbau eksis Malaysia. Applause dari penonton. Ihsan Maulana, kos Ajay Aditya, Ihsan Maulana mematikan, masih ada. Poin 9 sama, Ihsan, Adit, Bos Dani, aduh tanggung, dihajar saja oleh kos Ajay. Poin 10-9. Fall. Sudah sangat baik sebenarnya. 10 sama poin. Kali ini poin 42. Relay poin. Tidak ada rubber. Ihsan, kos aja. Ajar Ihsan. Aduh, sayang-sayang. Si Patugaang. 11-10. Adit masih terlalu lemah kebiasaannya. Ihsan, Adit, Bos Dani. Out, saudara-saudara. 12-10. Kos Ajay. Servis. Bermain pola. Tersangkut. Kayaknya belum terbiasa Ihsan Maulana dengan kok Isai ini. Kok play forward. Apa play forward ya? Apa play over? Wih. Poin 14-10. Ihsan. Sekali sabet mematikan. Ihsan ini kalau tidak salah dia melatih di Bekasi, di daerah Jati Kramat gitu loh, Ihsan. Di situ ada sekolah klubnya dia. Nanti kita tanya ya sekolah klubnya apa. Dia ada di Bekasi. Bekasi kota, Jati Kramat. Kelurahan Jati Kramat, Kecamatan Jati Asih. Bekan smash-nya, silangnya. Bung Harvey. Subanjo.
strong. Terima kasih. Pemainnya memang strong semua itu. Kena dengan nyangkut poin kedudukan 15-13. Bolanya double, bolanya double, saudara-saudara. Raja trickshot mau berbuat curang. Tertawa dia. Hanya hiburan ini kita. Tangannya benar-benar kos aja, sangat jahat. Sangat jahat tangannya dia. Wah, tuh lihat. Ini dia. Tuh. Tuh. Tuh, tangannya lihat. Out. Sangat jahat tangannya Kos Ajay. Sudah terengah-engah dia. Karena kebanyakan melatih kali. Fisiknya belum terjaga. Sayang out poin 15-16. Adit Ihsan drop shot, aduh tajam bener, pinggang patah. Adit terguling. Awas pinggang, Dit. Drop shotnya tajam banget, Iksan. Pratama Eko. Wasan-wasan apa, bro? Tajam sebesarnya. Aang Anggara, selamat bergabung. Bos Dani, tak ada lawan, mantap. Masuk poin 18 sama. Sayang.
poin untuk Isan 19-18. Masuk 19 sama. Masuk 20-19. Kali ini relay point 42, tidak ada rubber set. Isa kemen. Iksan lagi masuk. Iksan, Iksan lagi menari-nari dia, aduh. Hook Inul, selamat bergabung. Mantap, Kos Ajay, iya, memang mantap dia. Tangannya jahat banget, bikin orang patah pinggang, bikin pergerakan orang bingung. Di sebelah Gugun dan Jerry, pemain dari Axis dan Jaya Raya, melawan pelatih dari Malaysia, jebolan dari Jarum, berpasangan dengan Maulana dari PLN Bandung. Nah, ini yang lewat istrinya Kos Ajay, Teh Medi, pelatnas juga nggak salah. Kalau nggak salah pelatnas juga. Wah, ada pemain bule masuk lapangan. Dan Maulana masih berdiri dia. Kedudukan 21-19 untuk Kos Ajay. Kalau di eranya Kos Ajay itu terkenal banget nih di Bandung. Pelatih top saat ini dia, untuk di kalangan klub-klub elit. Sekarang dia mendirikan sekolahan sendiri, JBC, JBC, Jaya Badminton Club, yang berada di Karawang, di Gor Adiarsa, Karawang, markasnya sekarang. Dulu kalau nggak salah sempat melatih di PB Palapa. Saksikan ke lapangan. Ya, ini dia Isan Maulana dengan Mas Dani. Kos Ajay dengan Aditya. Masuk.
20-21. Tajem silangnya, pas aja. Poin 22-20. Arul Gen, balik papan hadir. Terima kasih, balik papan. Selamat bergabung di Badminton Mania bersama PB Mitra Family. Trick shotnya keluar lagi Kos Ajay, bener-bener aja trick shot dia, tanpa bayangan ya Pak. Poin 25-20. Ihsan, Bos Dani. Kos aja lagi. Ayo tangannya mau main lagi tangannya. Bang Agus BW. Cang bawa Cipinang Besar. Selatan 05 Jaktim. Siap. Selamat bergabung. Tajam semesannya Ihsan. Insya Allah mudah-mudahan abis ini nanti ada partai lagi, Ihsan main lagi. Akan lebih ganas lagi mungkin. Poin 26-23 untuk Kos Ajay. Waduh, tangannya lagi mau main lagi, tapi saya nyangkut di net lagi. Bener-bener tanpa bayangan nggak kelihatan. Agus BW top, semangat. Terima kasih Bang Agus. Tuh, lihat tangannya tuh. Tangannya tuh. Poin 27-24 untuk Aditya dan Kos Ajay. Hanya dicolek-colek, colek-colek komo. 25-27. Ihsan. Ihsan lagi. Lucky ball. Bola keberuntungan. Shuttlecock-nya. Terkena net mental ke sebelah. Untung gak mental ke dalam. Repot kalau ke dalam. Jadi ntar. Ah.
Arul Gen, Ajay, Singkapan, muntahnya itu. Poin sama kedudukan 27-27 untuk Ihsan Maulana. Mantan pemain Platnas di single. Out. Poin 29-27. Sistem relay poin 4-2 tanpa rubber set. Ciamik. 30-27. Aduh, sayang menyangkut di net kos Ajay. Kedudukan 31-27. Relay point 42 tanpa rubber. Poin 3-2, apa yang terjadi? Boleh menyangkut di perut. Poin 32-27. Ya, aduh sayang. Pindah bola 28-32. Out. Poin untuk Ihsan Maulana, mantan pemain Platnas ini, single terbaik yang pernah dimiliki Indonesia di ajang Asia, merebut Piala Asia tahun 2018. Sejak itu dia cedera kakinya dan mengundurkan diri dari Platnas. Trick shotnya, tangannya benar-benar tanpa bayangan, bisa begitu. Kelebihan dari seorang pelatih kos aja. Ya. 30-33, masih dapat bola jauh. Tangannya itu ngambilnya gimana itu? Aduh, pas di depan net. Poin 31-33. Relay poin 42. Thank you.
istirahat dulu sejenak, minum dulu dia. Oh, poin 33. Ihsan kos aja, tipis-tipis saja. Dia tertipu oleh Bos Dani ternyata. Seorang kos aja masih bisa ditipu juga. 34, 30. Saya nggak percaya kos aja. Aduh, tersangkut di net. Tiga puluh satu empat. Ihsan lagi berdua. Aduh, tersangkut. 35, 31. Keluar lagi tingshotnya. Sayang, tipis di luar, tipis-tipis. Out bola. Poin 36, 31. Sayang, hanya ditowel-towel saja. Masih dapat ke Sajai, masih dapat ke Sajai, masih kena, masih dapat Adit. Masuk, bola keberuntungan lagi, hampir menyangkut di net. 37, 32. Bos Dani sangat pede berpasangan dengan Ihsan Maulana. Permainannya pun beda. Masih dapat kena masuk. Memang bola sangat jauh dari jangkauan Ihsan Maulana. Karena tanggung. Dorong saja. Dorong lagi. Dorong panjang-panjang. Sedikit cem- tangannya mau dikutik-kutik lagi. Poin 38, 33. Kos aja sudah mulai lelah. Kalau fisiknya bagus, apa karena beliau melatih kali ya? Waktunya udah tersisa dengan melatih dia, jadi fisiknya nggak terjaga. Sudah umur juga sih. Tapi tangannya, woi, dahsyat loh. Tuh, lihat, jahat nggak tangannya? Oh, mau reshot lagi dia. Tuh, Ihsan maksakan remes. Masih dapat, aduh, tuh tangannya. Jahat banget. Tuh, itu dia. Sangat menghibur. Tangannya sudah mulai jahat lagi, kos aja. Tipis saja depan net. Tipis lagi, masih dapat Ihsan. Waduh, rame nih. Nice. Ihsan, masih dapat Ihsan. Angkat aja ke belakang. Aduh, sayang. Poin 44, 39. Sementara Ihsan Maulana dan Bos Dani unggul poin. Poin kembali buat Adit, pemain satu ini yang spesialis, pemain Tarkam. Poin
40-35 untuk Ihsan Maulana dan Bos Dani. Dua poin lagi, mampukah Bos Dani dan Ihsan menutaskan? Bos aja. Adit, Adit, poin 36-40. Kos Ajay, servis. Tersangkut di net. Kembali meraih poin 37-40, beda tipis, terpaut 3 angka. Adit, Adit tersangkut. Match point 41 melawan 37. Kedudukan sementara Ihsan Maulana match point. Kos aja hai, tangannya memang jahat. Poin lagi. Sementara masih ditahan. 38 match point melawan 41. Mampukah kau saja membalikan keadaan? Oh, hanya dicegat di tengah-tengah. Oh, di depan net, maaf. Selesai sudah, 42-38. Yo, nanti kita saksikan lagi partai selanjutnya. Siapa akan bermain? Terima kasih untuk yang sudah menonton. Saya doakan biar sehat, biar gampang rezekinya, biar punya kuota full terus. Kos Ajay lelah. Sebentar ya, kita panggil Ihsan Maulana ya, untuk kita ajak interview. Kira-kira mau nggak dia? Dan untuk memberi dukungan. Yuk kita samperin yuk, Ihsan Maulana yuk, kita minta interview. Ah, penontonnya. Wis, main berbakat nih. Mancing mania mantap. Nah, ini dia. Mana nih? Iya. Untuk ini ada yang nanya nih. Ah. Itu live. Live. Minta dukungannya untuk badminton mania. Like, subscribe. Untuk dukungan kesan yang di PB Mita. Contohnya contohnya. Iya. Apa ada enggak? Atau kita langsung gini aja. Dukung. Saya harus sebutin Om Dani. Ya, boleh. Siap. Ya, dia tanya dulu saudara. Ya, Bung Ihsan berapa lama di Platnas? Lu pasti tahu semua ya prestasinya ya? Ya di Platnas begitu udah hampir 7-8 tahun sih. 7-8 tahun ya. Nih. Oke, udah lumayan lama juga sih. Siap. Minta dukungannya untuk jagoan Mitra baru bergabung. Ya, yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih buat Om Dani yang udah ngundang saya ke sini. Siap. Ya, harapan saya buat PB apa? Mitra ya? Mitra. Mitra ini juga jaya, lancar jaya, makin ramai yang main, makin ramai yang datang ya. Siap. Jadi semoga kedepannya juga jadi apa? Ini bisa ngadain bibit-bibit buat bulu tangkis kedepannya. Harapan saya. Siap. Minta dukungan subscribe-nya, Pak. Apa? Minta dukungan like dan subscribe-nya untuk badminton mania. Badminton mania. Nah, buat teman-teman pecinta bulu tangkis, jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya buat badminton mania ya. Ya, terima kasih ya. Ya. Sukses ya. Ya.
itu bos kita tuh. Kita kayaknya belum minta dukungan bos kita ya, yang selalu support badmintonmania ini nih bos kita nih. Saya enggak. Nah, yang suka ini bos saya yang selalu support badmintonmania. Saya juga support. Iya, bos. Gimana bos? Tadi bos. Permainan tadi Bang Ihsan bos. Biasa main seru-seruan aja. Iya, bos minta dukungan nih bos. Teman-teman pecinta bulu tangkis dimanapun berada, jangan lupa subscribe dan dukung terus channel Badminton Mania biar subscribe-nya makin banyak. Amin. Badminton Mania mantap. Amin. Biar bos juga sehat terus. Amin. Mitra rumah sakitnya maju terus. Amin. Terima kasih. PB-nya maju terus bos. Amin. 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 Kita akhiri dulu ya. Nanti kita tunggu lagi Ihsan Maulana ya bermain. Assalamualaikum semua, terima kasih sudah menonton. Nanti kita lanjut live streaming lagi. Kita tunggu. Assalamualaikum.